Saudara, sebuah jet pribadi berukuran kecil jatuh di jalan tol negara bagian Selangor, Malaysia, Kamis kemarin. Seluruh penumpang pesawat dan dua pengendara tewas dalam peristiwa. Ini adalah kota Praja Elmina, Selangor, Malaysia yang terekam kamera pengendara. Pengguna tol menyebut, saudara, sebelum jatuh, pesawat terbang tak menentu hingga akhirnya menukik dan kemudian menghantam jalan tol. Pengendara mobil dan sepeda motor yang ada pada saat itu ikut jadi korban. Api dan asap membumbung tinggi pasca pesawat jet kecil jatuh. Otoritas penerbangan sipil Malaysia menyebut 10 orang tewas dalam kecelakaan pesawat. Dan mereka adalah 6 penumpang, 2 awak pesawat, dan 2 korban lain adalah pengendara mobil dan sepeda motor yang tertabrak pesawat jet. Otoritas penerbangan sipil negara mengatakan penerbangan berangkat dari Pulau Langkawi menuju Bandara Subang. Namun beberapa menit sebelum mendarat, pesawat keluar dari jalur penerbangan dan jatuh di jalan tol distrik Shah Alam. Polisi kini fokus dalam pencarian korban, kemudian mencari juga kotak hitam atau black box. Kita cari body dulu. After body ni kita dah banyak recover semua body, kemudian barulah pihak tu penyiasatan on kemalangan lah, betul, apa tu, kau terbang ya kan, check search.